رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وسن العرن وتوسن يقجح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال سنكين Fa qala ngucap ngucap saperajulan wong lanang minal muslimin saking piro-piro wong Islam fa innaka monggo saktemene panjenengan kanjeng Nabi iku tuwasilu posa wisol sapa panjenengan ya rasulullah qala dawuh saka kanjeng Nabi wa lan endi-endi sira kabe iku mithli podo karo ingsun ini saktemene ingsun iku abitu iku abitu Uh, nginep nginap sapa yuta yuta uh, eng engsun yutaimuni yutaimuni aweh pangan sapa ing engsun sapa rebi pangeran engsun wayas kini lan aweh ngombe ing engsun sapa rebi eng engsun, so, eng -engsun. falam mabau uh, mangkat katkalane abai abau mengabaikan ora gelem soko uh, sapa wong ayan tahu Sangkeng enta mlereni sapa wong akeh anil wisoli sangkeng poso wisal wa shalah uh, wa shalah mongko poso wisal pihim uh, kelawan wong akeh yauman ing dalem dina suci thumma yauman nuli ing dalem dina suci thumma raau nuli ningali sapa wong akeh al hilala ing hilal faqala mongko ngucap mongko dawuh sapa kanjeng nabi lau ta'akhkharah lamun lamun terlambat apa al hilalu hilal lazid tukum yakti nambah sapa engsun eng sira kabeh kal kaya hukuman lahum ketua wong akeh khina abau tetkalane ne sapa wong akeh ayan tahu sangkeng yantang lereni sapa wong akeh ing wisol muttafaqun alaihi Hadirin rahimakumullah Tadi riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk berpuasa wisol, melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang bagaimana yaitu menyambung puasa dua hari tanpa ada berbuka puasa meskipun seteguk air enggak jadi misalnya hari ini dia berpuasa nanti maghrib dia tidak berbuka puasa meskipun hanya sekedar minum seteguk air tidak dia tidak membatalkan puasa di waktu maghrib terus dia lanjutkan puasanya sampai besok Sampai nanti maghrib. Berarti dia dua hari berpuasa tanpa dia melakukan hal yang membatalkannya. Dia tidak makan, dia tidak minum selama dua hari berturut-turut. Itu yang disebut dengan puasa wisol. Wasola itu artinya apa? Menyambung. Jadi dia menyambung puasanya dari hari pertama kemudian sampai dua hari puasa wisol puasa wisal dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu akan membahayakan bagi kesehatan seseorang itu dari sisi hikmahnya seseorang puasa satu hari satu malam dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman jika itu di itu masih kalau masih satu hari mulai subuh sampai maghrib Itu tidak membahayakan untuk kesehatan Bahkan itu bisa menyehatkan Tetapi jika dilanjutkan tanpa makan, tanpa minum Malamnya udah nggak makan, nggak minum Paginya sampai sore dia puasa lagi Sampai maghrib kemudian Maka itu akan membahayakan terhadap kesehatan seseorang dan itu juga akan membahayakan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam hal kegiatan yang baik, kegiatan ibadah. Dia akan lemes, badannya akan lemes, sholat akan jadi lemes, kemudian baca Quran. Apapun yang belajar ilmu agama juga akan males, semuanya akan jadi males, namanya lapar. Dahaga, lapar. Kalau sudah lapar, eh, apa namanya, haus, maka bisa nggak konsentrasi seseorang dalam belajar ilmu agama, dalam sholat, dalam puasa. Dia nggak akan bisa konsentrasi, karena apa? Perutnya keroncongan, kehausan, misalnya, artinya kelaparan perutnya. Dia mikirnya yang dipikirannya eh, rasa lemesnya, rasa haus dan rasa laparnya itu 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 yang akan terjadi jika seseorang itu melakukan puasa wisol karena itulah di dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang melakukan puasa wisol maka jumhur mayoritas ulama mengatakan nggak boleh puasa wisol tersebut tapi puasa wisol ini boleh untuk nabi. Ini namanya hosok isun nabi. Ada sebagian hukum itu yang berlaku khusus untuk nabi, tidak berlaku untuk umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah puasa wisol. Menurut e, jumhur mayoritas ulama, puasa wisol itu haram bagi umatnya bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita, tetapi itu boleh untuk Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Jadi kekhususan Nabi diantaranya beliau boleh untuk puasa wisol. Apa tidak menimbulkan dampak yang tidak baik untuk Rasulullah tidak karena Rasulullah s.a.w... Alaihi Wasallam beliau bersabda wa ayyukum misli karena sahabat yang salah satu sahabat yang tadi dikatakan janganlah kalian melakukan puasa wisal kemudian sahabat itu mengatakan tapi engkau puasa wisal wahai Rasulullah kami kok nggak boleh sementara engkau itu juga melakukan puasa wisal nah, semacam protes nah, dari salah satu orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, Ayu siapa di antara kalian yang serupa dengan aku? Ini bukan berarti Nabi sombong, tetapi uh, beliau memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahatusan bin beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang seperti aku? Aku ini. Uh, meskipun aku tidak makan, tidak minum, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanku makan, memberikanku minum. Artinya bukan kemudian dikasih makan terus beliau makan enggak, atau beliau dikasih minum kemudian beliau minum enggak. <tuh> beliau tidak makan, tidak minum, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kekuatan seperti orang yang makan dan orang yang minum. Artinya meskipun beliau enggak makan, tapi beliau kuat seperti orang yang makan, meskipun beliau min, nggak minum, tetapi beliau sekar badannya tidak seperti orang yang uh, apa namanya seperti orang yang minum. Itu yang dimaksud Allah memberikanku makan, Allah memberikanku minum. Bukan berarti terus dikasih satu piring terus makan atau dikasih satu gelas terus minum. Kalau itu kan berarti makan minum. Di sini Rasulullah tidak makan tidak minum, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah seperti orang yang makan, seperti orang yang minum. Meskipun beliau itu nggak makan, tetapi beliau kuat seperti orang yang makan. Meskipun beliau itu minum, meskipun beliau itu tidak minum, tetapi beliau memberiki kekuatan seperti orang yang minum. Itu yang yang dimaksud kayak seperti itu. Jadi kalau pada umumnya orang nggak makan lemas, bahkan dia bisa pingsan, bahkan dia bisa mati. Orang yang nggak minum pada umumnya, mbak, dia akan kehausan, akan kering kehausan, bisa dia pingsan dan seterusnya. Itu pada umumnya kayak begitu. Tetapi Nabi, meskipun beliau nggak makan, meskipun beliau nggak minum, itu seperti dia masih beliau masih memiliki kekuatan fisik seperti halnya orang yang makan dan orang yang minum. Itu yang dimaksud dengan yuta'imuni rabbi wa Allah memberikanku makan, Allah memberikanku minum. Bukan berarti beliau makan dan minum, tetapi beliau diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Sehingga meskipun Meskipun Rasulullah SAW itu melakukan puasa wisol, semangatnya tetap, nggak menjadi lemes, tidak menjadi lemes badannya, tidak menjadi malas dalam beribadah, tidak menjadikan beliau nggak bisa melakukan apa-apa, terkapar nggak, beda dengan umumnya orang, tetapi beliau tetap seperti halnya orang yang makan dan orang yang minum itu bedanya Nabi Muhammad dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun makanan itu tidak menciptakan kenyang meskipun minum itu tidak menciptakan hilang dahaga karena Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu itu pada dasarnya jadi makan itu apa? Makan itu kan sebab Sebab dari apa Kenyang Sebab dari badan kuat Itu makan, minum Itu sebabnya Kalau yang menciptakan kuat Menciptakan kenyang Menciptakan apa namanya kekuatan fisik itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala bukan makanan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah khaliku kulli Allah pencipta segala sesuatu Ini kan juga sebagai dalil atas hal itu Jadi makan itu sabab adi Sabab yang Allah jadikan Menurut kebiasaan yang menjadikan seseorang itu kenyang atau badannya kuat itu itu namanya apa namanya sabab adi kalau kita lemes coba kalian praktekkan sudah dipraktekkan tentunya setiap hari ketika kamu badan lemes kemudian kamu ke warung beli nasi satu piring keluar dari warung kayak apa kondisi kamu kan berubah jadi kuat tadi kalau ketika datang itu uh, jalannya pelan lemes begitu sudah keluar dari warung habis makan satu piring uh, minum satu gelas besar keluar sudah sudah kuat badannya itu apa karena memang makan minum itu sebagai sabab yang Allah Allah jadikan uh, seseorang itu menjadi kuat tetapi pencipta pencipta perbuatan manusia makan, pencipta perbuatan manusia minum itu Allah yang menciptakan kenyang, yang menciptakan apa segar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tanpa makan Allah bisa menciptakan seseorang itu kenyang tanpa makan. Allah bisa menciptakan seseorang itu segar tidak tidak kehausan tanpa minum itu maknanya karena apa karena makan dan minum itu hanya sebab yang Allah ciptakan nah, seperti Nabi Muhammad saw nggak makan tapi Allah ciptakan Allah ciptakan kenyang menurut sebagian ulama sebagian ulama mengatakan Allah ciptakan kekuatan pada diri beliau seperti halnya orang yang makan orang yang minum meskipun beliau nggak makan dan nggak minum nah, ini juga pelajaran tentang akidah kepada kita bahwa bahwa apa namanya kuat bahwasanya seker, bahwasanya kenyang itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya buktinya Nabi Muhammad gak makan gak minum tetapi beliau memiliki kekuatan seperti halnya orang yang makan dan minum dan itu menunjukkan makan minum itu bukan pencipta tetapi dia adalah sebab ada juga sebaliknya orang yang makan, minum, tapi badannya tetap lemes saja. Kamu baru makan kok tetap lemes saja. Nah, akhirnya yang disalahkan apa? Makanannya. Yang disalahkan makanannya dia bilang lah lauknya terong kata dia. Terongnya disalahkan apa namanya? Nah, karena tetap lemes. Padahal temannya makan terong juga kuat badannya. Ya itu apa? Ya karena Allah memang tidak menciptakan kuat pada badan diri dia karena memang pencipta pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sama sekali uh, tidak menciptakan apa-apa. <clears throat> Hadirin rahimakumullah, Hadis ini juga menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi, Rasulullah itu seorang nabi yang sangat sayang sekali kepada umatnya. Beliau memikirkan umatnya. Beliau tidak ingin sesuatu yang memberatkan terhadap umatnya. Beliau tidak menginginkan ada sesuatu yang membahayakan terhadap umatnya. Itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak uh, sekedar memikirkan diri beliau sendiri, tetapi beliau memikirkan umatnya. Meskipun beliau melakukan wisal, tapi beliau tahu ini kalau umatku dia membahayakan, bisa membahayakan mereka, maka beliau melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Seperti halnya misalnya apa namanya sholat tarawih tentang sholat tarawih nabi ternyata tidak setiap malam datang ke masjid untuk melaksanakannya alasannya apa kalau saya nanti setiap malam datang khawatir nanti sholat tarawih ini diwajibkan untuk umatku sehingga mereka nggak kuat untuk melakukannya dalam rangka apa sayang terhadap umatnya menunjukkan rasa cinta dan rasa sayangnya, belas kasihannya kepada umatnya sehingga beliau uh, melakukan itu. Termasuk di sini melakukan wisol. Dilarang umatnya agar umatnya itu baik-baik saja. Baik secara apa namanya? Secara fisik uh, maupun secara uh, ukhrawi juga uh, mereka baik-baik saja. Itu yang uh, senantiasa ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dipahami dari hadis ini nah, larangan wisol itu menunjukkan kasih sayang Nabi terhadap umatnya. <tuh>